your trophy in 3, 2, 1. Your champions, Salado Red Giants. Red Giants berjaya tangkap satu pemain. Chico guys cuba untuk bertahan. Nessa cuba untuk masuk Chico guys. Chico guys dah lari mari. Chico guys kena cuba terkejar. Zain cuba untuk berikan bantuan. Tetapi Chico guys jauh cuba rendah. Kerana masih lagi cuba untuk masuk. Mencari mangsa. Sekarang wow. Chico guys dijatuhkan. Zain cuba untuk bertahan. Tinggal bersendirian saja. Cuba untuk mencari ruang atau melarikan diri. Tapi Zain salah patah balik tu Zain. Immortal tidak dipecahkan. Cuba lagi untuk bertahan. Sang Red Giants masuk. Shut down. Gerakan Zain. Tapi Zain sempoi tiba-tiba. Dia dapat Stormy kat tengah-tengah. Stormy cuba nak join the party. Tapi Zaim Sempoi, dia macam party popper menghalang daripada Stormy join pada tempat tersebut. Sekarang ini, semangat untuk Selangor Red Giants. Mungkin mereka boleh habiskan game. Macam boleh. Momo tak ada immortality. Dah tak payah fikir Momo dah. Crystal akan didapatkan Selangor Red Giants. Lihat bagaimana sebentar tadi ada tendangan daripada Yum dalam keadaan dia tak tahu ke ada Alpha di belakang tengah sodok pasukannya. Yang mana Alpha itu juga ada with the crown. Mengakibatkan Pretty Glacier tak terkena apa sebenarnya. Dia sendiri bekukan diri sendiri sebelum dia dibekukan. Beku tak beku. Sekarang ni siapa yang kena beku? Red Esports cuba untuk memaksa. Grand cuba untuk mencari maksa. Empat kali ini Grand. Dia itu empat kali innocent. Tetapi itu Red Esports tak ada maksa. Double kill bukan innocent. Triple kill. Untuk innocent. Kuat ini supaya mereka tidak melakukan kesilapan. Apabila ada team fight yang cuba untuk dipaksa. Tapi diversion. Diversion daripada Old dan juga Kim. Dekat bagian belakang cuba teratakan semua orang. Sekian memakan down. Tapi pertempuran ini untuk Red Esports. Mampu ataupun tidak. Iris berjaya terjatuhkan. Kram berjaya terbakar oleh Old. Old yang masih lagi dicari. Innocent mendapatkan Old. Nyaring down to Old. Last hit. One last man standing. Sang burung hantu. All yang dicari, all yang diburu, all berjaya juga untuk pulang. Masih lagi ditarik dan dicubai. Sekais menghalang jalan pulang all. Rata SRJ. Keluaran damage juga untuk pasukan Red Esports. Jadi kat sini apabila Red Esports, all sendiri dah tak boleh nak keluarkan damage yang cukup berhadapan dengan Selangor Red Giants. Ini akan menyukarkan keadaan Red Esports. Iris. Terus saja cuba untuk ditumbangkan. Percubaan dengan Blazer di bawah Innocent. Dapatkan all. Yum juga masih lagi cuba untuk masuk ke bagian depan. Chris akan berjaya untuk ditumbangkan oleh Innocent dengan double kill yang berjaya untuk memiliki. Tiga orang tumbangkan. Lord mudah. Atau mereka untuk pertahanan dilaksana. Game kedua mungkin bakal berjaya untuk didapatkan besar ini. Pertahanan cukup sukar, cukup sulit. Kerana Lord cukup kebal. Tapi all cuba untuk ditumbangkan. Berjaya juga all jatuhkan. Lord berjaya untuk dibersihkan. Tapi Blizzy Duan sebagai pengakhiran. Selangor Red Giants kembali dengan 2-0 di hadapan Red Esports. Sangat besar untuk mereka yang mana farming untuk Sekai sekarang disekat habis-habisan oleh Sensui. Walaupun saya nampak gerakan Sekai masuk ke kawasan jungle milik musuh lebih banyak. Tapi sekarang ini pertempuran mula untuk berlaku. Iris tapi implosion. Yon. Tapi agak bermain Blizzy jatuhkan. Kim juga datang ada double kill dan Stormy. Sensui ditumpangkan. Tiga pemain daripada pasukan Red Esports ini dikuburkan juga. Kylo sering terbakar oleh Kram. Tak mampu untuk dibendung oleh beliau apabila adanya dua orang pemain yang cuba untuk menangkap Kram. Kram masih lagi bambu untuk bertahan. Gross Balkwin sudah dibuka. Menghalang pemain-pemain Red untuk pulang. Dan sekali Grace berjaya untuk tumbangkan Alpha Chan yang cukup cemerlang. Double kill dimiliki oleh Stormy. Sekais dapatkan satu. Sekais mencari yang kedua. Sekais masih lagi berbisa. Sekarang ini damage yang tak mampu dilemparkan. Innocent bersama Sekais. Double kill. Red is on. Rata. Alot. Oh, dapat. Sekai tenang saja. Sensui. Dah cuk. Ada masalah yang sangat-sangat besar. Akan cuba untuk ditumbangkan. Yum. Tapi angin tak apa, Yum. Tak apa. Tapi tenang terlebih dahulu. Sensui akan ditumbangkan oleh Stormy. Dalam waktu yang sama, Sekai juga berjaya untuk ditumbangkan Grace. Percubaan daripada Old. Old. Dikenakan offlay. Iris. Iris. The last man standing. Satu makanan terakhir untuk Selangor Red Giants. Iris cuba terangkan pertahanan. Ikatan dilepaskan. Yo-yo diberikan. Tapi Iris dengan Avenger sekalipun. Cuba dikejar lagi sekali. Dapatkan legendary. Wipe out. Rata. Dan inilah dia tuan-tuan puan-puan. Kembali bangkit. Gergasi Merah bertemu Sang Raja Lautan di final lower bracket. Atau pasukan Todak sekali lagi akan kunci titel yang kedua ini. Percubaan cuba untuk dilakukan. Kerana masuk macam Todak. Lepas itu dilakukan oleh Yung. Chico guys ditumbangkan. Yalah juga dah tak ada. Paksa dilakukan. Sekai juga ditumbangkan. Tapi tak boleh dah tak ada lagi. Yung dah gugur. Double kill dan stop. Memangkan Zai Zai Buah Inas.
begitu agresif tarikan terlebih dahulu. Alamak, untuk Sinta sama belakang. Momo dijatuhkan begitu saja. Pasca selangor di Giants, Yum sebagai harapan. Cuba untuk berada di dimension dikeluarkan. Skies menghalau keluar semua pemain Basket Udak. Tapi ini sedang terdengar di Blazing Duel. Mencari pemain dari Basket Udak. Tapi setakat ini untuk Yum mencari pemain sebagai harapan. Yum kemudian dijatuhkan. Stomp dicadangkan oleh Giants. Chico Kai juga datang. Ada Sam Sam pun dah bertahan. Tak boleh nak tahan. Damage ini sesakit. Zain nak pergi mana? Tak mungkin datang Skies. Empat pemain dari Basket Udak tumbang. Masa namun tidak begitu lama. Membiarkan saja lah itu masuk ke dalam rumah Pasukan Todak. Ini merisaukan. Inhibi tertarik di bahagian bawah. Cuba untuk ditekankan. Skies masuk. Cuba untuk mencari kedudukan Zain Senpai. Yang sangat-sangat rendah. Cuba untuk bersama Zain ini. Tetapi di barang belakang. Tak kepada Stormy. Cuba untuk berikan nyawanya. Jiko guys. Jiko makan ini Zain. Satu pemain yang tak ada. Empat yang tinggal. Yang cuba untuk bertahan. Stormy ditumbangkan begitu saja. Yang ditumbangkan ada mengkill. Bobo cuba untuk mencari. Ataupun mungkin boleh jadi tentangan. Yums telah pun melakukan gerakan ke depan. Glorious Pathway satu tarik telah dihancurkan. Dua rasa terus pada jarak pada terkukur. Paksa timpan tarik ke depan. Lepasnya lagi belum masuk. Minion masih lagi ada. Lepasnya telah dielakkan. Tapi Momo ditolakkan. Agak sukar dua pemain. Mereka tahu dah ada. Tak ada. Stormy juga dijatuhkan. Ini lepas lagi duet. Tetapi Kristal. Selago. Red Giant. Betul. Mana boleh untuk jadi pestigal yang boleh jadi magical. Jadi kedua-duanya akan memanfaatkan ke mana-mana hero sekalipun. Glorious Pathway akan dibuka. Dibandingkan bagian belakang. Yums! Berjaya untuk menangkap Nerds. Warlord juga disumbangkan. Double kill to Stormy. Tiga orang berbagi. Minion masih lagi ada. Lord baru saya sampai. CB cuma menangkap tim Taipan. Malah dia yang akan dimakan. Tim Slenderi Giant. Ini yang kita tarik dalam bahaya. Sekarang ini menunggut tiga. Melekat tiga. Tiga orang melekat. Zon bernyawa rendah. CB ditumbangkan. Ini seakan-akan. Bombos akan melambaikan tangan ke atas pusingan yang ketiga ini. Kerana selangor Red Giant akan masuk memecah pintu rumah. Bombos menyebarkan kristal, menyebarkan mata dan menyebarkan pendahuluan dalam perlawanan ini. Bye-bye. Sayonara untuk tarik kristal. Tidak yang menjadi rebutan. Itulah pasal Zon pakai jadi. Jums pakai pun jadi. Ya. Jadi apa nak jadi sekarang ni? Jums. Tengok Kram. Kita tendang Spurs. Bagian Kram. Depan sekarang yang menahan. Kram tahu ni. Terus member datang. Kalau dia sampai dekat next tu semungkin jadi satu benda. Cibi. Sekarang pergi belakang Zon. Akan ditumbangkan terlebih dahulu. Stormy dah dijumpai. Tapi Cibi. Ahmad Ehsan mengorbankan Cibi dalam pertempuran tadi. Soket satu. Skies dapat sembuh. Dapatkan satu pemain lagi untuk pasukan Selangor Giant berbahagia. Malah menaruh juga meri kedapatkan. Wang masa. Sangat-sangat banyak masa yang diberikan tadi. Tapi Warlord. Oh sayang sekali dilibas oleh Sky. Satu lagi makanan Jimmy. Memberikan kepada Selangor Giant. Cari Zon. Zon tarik tiga. Zon akan lenyap. Dia boleh buat kerja gila. Konsil ini kerja gila yang sebenar. Dan sekarang ini paksa timpah dilakukan di bagian belakang. Terpisah pada dua timpah. Satu dibekukan iaitu Cibi. Tiga. Dua kali. Cibi terpaksa melarikan apabila diri. Semua mati. Cibi mati. Dan sekarang Stormy. Apabila dia dah mendapatkan Cibi. Cuma dapatkan target seterusnya. Nets. Perlu untuk berhati-hati Nets. Lama semakin memedihkan. Minion yang seterusnya nampak macam makan ada paksaan. Cuma sekarang Wallah cuba untuk membekukan pemainnya. Tetapi Yum. Cuba untuk mendapatkan kill. Sama Kristal. Sekarang mungkin akan menangkap Kram terlebih dahulu. Kram cuba untuk masuk. Tapi lihat bagaimana Fracture yang dielak oleh Warlord. Sekai. Tapi lihat bagaimana Kram. Berjaya untuk dapatkan satu tangkapan yang cukup kemas. Malah ada pula beri Innocent. Mencari satu crossbow dunk. CB juga ditumbangkan. Kali ini Spoof juga akan dibiarkan dijatuhkan oleh pasukan Selangor Red Giant. 3,600 di hadapan. 5,2 Selangor Red Giant. Selangor Red Giant berjaya untuk dapatkan diri pertarungan yang pertama. Sedikit demi sedikit merapatkan diri dengan piala kejuaraan mereka. Sejarah mungkin akan terukir. Tapi Nerd cuba untuk mengalah. Masuk ke hadapan dengan alihnya Zaman Boss. Tapi Yums akan dikorbankan. Innocent hilang. Game ini masih jauh dari kenyamannya. Malah Kram turun
dijatuhkan. Dia mungkin dapatkan. Mau mencipta peluang. Mau mencipta keajaiban. Walaupun adanya ayam yo. Tetapi hanya 3 sekan. Putra lagi saja yang berbakti. Vamos! Masih lagi bernyawa. Nazi rambut hijau. Kalau mereka tekan Winter, Lord akan hancurkan kristal. Bagaimana sekarang ini? Lepatan dilakukan terlebih dahulu, Yom. Masuk ke belakang Lord. Percobaan untuk dapatkan sekali, tapi sekarang ini lihat bagaimana kristal semua diberikan tumpuan. SRT masuk. Minion juga ada. Inilah dia tuan terbuat. The back-to-back champion. Gergasi merah yang membuktikan era mereka belum berakhir. Malah mereka datang untuk secara diukir. Your trophy in 3, 2, 1. Your champions, Salado!